Saya berasa amat bersyukur sekali lagi kerana dapat hadir ke majlis iftah perdana yang penuh berkat dan bererti ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Saya berdoakan seluruh kawan-kawan muslimin muslimat yang budiman dan beriman, semoga dalam bulan yang suci ini menambah lagi ketakwaan dan juga keimanan pada sempena bulan Ramadan ini. Dan pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat di negeri Perak dan Malaysia kerana memberikan peluang dan ruang, memberikan amanah kepada Pakatan Harapan buat pertama kali berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan untuk Malaysia, negaraku yang tercinta ini. Inilah Malaysia baru, harapan baru, dan kini kita percaya di bawah pimpinan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir, negara kita akan memulihkan imej dan juga mengembalikan maruah bangsa kita. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh petugas-petugas, khususnya Otai Reformasi, kepada rakan-rakan veteran yang telah berjuang bertungkus lumus bukan pada hari ini sahaja, tetapi telah berjuang berpuluh-puluh tahun bertungkus lumus untuk perjuangan untuk rakyat. Sukacita saya ingatkan kata-kata yang dikatakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, setiap perjuangan melibatkan pengorbanan, dan akhirnya pejuang-pejuang dem reformasi dan juga seluruh anggota Parti Amanah, PKR, DAP dan PPPM, kerana perjuangan kita yang tidak pernah putus asa, akhirnya pada hari ini membuahkan hasil. Kerjasama kita berdasarkan kepada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Inilah masanya kita menangkis seluruh kemungkaran dan tetapi berjuang untuk kebaikan. Dan saya mewakili seluruh warga keluarga DAP ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada penduduk di Manjoy. Saya, jika tidak silap saya, inilah kali pertama dalam sejarah Pakatan Harapan menang di Dun Manjoy. Ini adalah satu lembaran baru sejarah. Dan malahan di kawasan Parlimen Tambun, kita juga ada calon Menteri Besar Negeri Perak yang baru. Semoga di bawah pimpinan Saudara Peja bersama dengan seluruh barisan EXCO Negeri Perak yang ketika ini masih berada di tangga negeri kedua paling miskin di seluruh Malaysia, kita akan melonjak menjadi negeri yang paling kaya, negeri yang paling maju menjelang abad ke-21, menjelang kawasan 2020. Dan ini memerlukan kerjasama semua pihak, semua rakyat. Saya berdoa dan harap di mana rakyat negeri Perak dapat bersatu di bawah payung Pakatan Harapan. Tanpa kira Cina, Melayu, India, kita semua adalah satu keluarga. Tanpa kira agama dan bangsa, kita semua adalah bangsa Malaysia. Dan inilah budaya politik baru yang kita bawa untuk negaraku yang tercinta ini. Maka dengan ini, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh yang sudi hadir dan memeriahkan majlis iftah perdana ini. Saya mengambil kesempatan ini juga memohon maaf zahir dan batin sekiranya ada ketelanjuran kata-kata. Dan kita harap dengan semangat bulan Ramadan ini, kita semua dapat memupuk di bawah Malaysia yang baru. Negara kita akan terus maju dan makmur. Sekian, terima kasih. Sia-sia. Nandri wanakam.